tuh pakai sabit buat video. Jadi caranya itu ya pakai alat namanya alat pengetam ya. Jadi kaleng atau drum ya. Mungkin berapa tahun di sini, berapa kali panen, udah tuh pindah ladang lagi, buka lahan baru lagi. Karena kesuburan tanahnya udah berkurang, jadi tanah tuh kalau buka lahan baru tuh harus dibakar dulu biar ada subur tanahnya, tanah hitamnya itu. Jadi panen di sini itu ramai-ramai ya, sistem gotong royong atau digaji, apa digaji per harian ya. Kalau sistem gotong royong tuh hari ini berapa orang kerja di satu ladang, nanti selesai itu pindah lagi, gantian saling bantu. Tuh ini sebenarnya untuk tempat padi ya. Ini sendang tadi, dan ini alat ketamnya yang dari seng tadi, dari kaleng sarden ya. Ini adalah alat ketamnya. Alat ketamnya di tempat tuh apa padinya, penyimpanan padinya seperti yang di apa tadi, di papah tadi. Nah kalau udah ini kerajinan sendiri, buatan sendiri dari masyarakat, topi ya untuk lindung dari panas, lumayan lebar sebenarnya topi, terbuat dari bambu. Ini terbuat dari bambu yang di apa rajut cat tangan, dan bagian atasnya itu dikasih apalah kayak plastik-plastik itu, plastik bekas ya, jadi dipungsikan, mantap lah. Jadi kalau yang berminat silahkan kabari saya, nanti saya kirim deh. Tapi ya dijual lah ya. Oke, ini pondok ya, pondok untuk tempat singgah. Nah sebenarnya di ladang ini nggak terlalu banyak jenis tumbuhan yang ditanam ya. Ya paling cuma ubi, singkong ya, ubi singkong, pisang, dan cuma padi itu aja. Nggak ada yang lain lagi. Nah, ini tebu. Dan sekeliling ini memang hutan semua nih, termasih asri di antara bukit-bukit ini. Ini semua bukit nih. Ini udah selesai panen yang sebelah sini, kawan-kawan. Oh, padi di sini itu sistemnya itu ladang ya, yang ditanam di hutan tanpa menggunakan air dari irigasi. Dia itu memanfaatkan air hujan ya. Jadi dan sistem tanamnya itu pun ini sekali panen setahun ya. Sekali panen setahun ini padinya. Dan untuk apa pemakaian pupuk, dia enggak memakai pupuk. Cuma hanya penyemprotan bidang hama aja. Pas banyak rumput ya, cuma itu aja. Jadi ini padi enggak disemprot, mantap lah ya. Bagus nih buih.
Apalagi kalau dikasih pupuk kayaknya lebih bagus deh. Enggak dikasih pupuk ini. Jadi padi organik lah ya, yang tanpa menggunakan bahan kimia dalam proses perkembangannya. Waduh, semalam anaknya tuh. Entah kenapa dia tuh melahirkan dia. Habis dia masih kuat. Oh, ini hasil padi yang diketam tadi ya. Dijemur berapa hari. Setelah dijemur baru diangkat ke rumah, ke kampung ya. Ini jemur padi yang sudah dipanen ya, diketam. Ini sekitar ini masih hutan semua. Ini ladang di tengah hutan. Lumayan padi ini. Lumayan kek. Sangkanya masih hidup. Dulu guys, masak dulu. Jadi kita pulang dulu ya, masak dulu di rumah. Nanti ke sini lagi kalau siang. Ini kita berasal ke bukit-bukit ya. Oke. Sekian video dari saya. Baik, sampai jumpa. Pergi dan pulang itu jalan kaki ya. Ini dulu tuh bekas perusahaan kayu, jalan yang dibuat tepi. Soalnya udah tutup ya.